Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal ikhwah wa imani wa rahimakumullah, jemaah sekalian, saya wasiatkan kepada saya dan kita semua di sini untuk sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati sebelum benar-benar dalam keadaan muslim, dalam keadaan tunduk. Kita masuk pada hadis yang ke-17 dalam bab al-mujahadah, yaitu bab bersungguh-sungguh. Hadis Sabi Asyad, ya, hadis yang ke-17. Kalau seluruhan isi kitab ini hadis nomor 111. Kita bacakan dulu hadisnya, ya. Kita bacakan dulu hadis. Kita langsung bacakan matannya saja karena agak panjang ini rawinya ini. Jadi hadis ini hadis qudsi wa filah rahimani wa rahimakumullah, yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, inni haramtu dzulman, sesungguhnya aku mengharamkan atas diriku kezaliman, ala nafsi, atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, maka kezaliman itu aku tidak memiliki sifat zalim, ini haram bagiku, dan aku juga mengharam kalian untuk saling mendzalimi. Jadi Allah tidak bersih dari sifat zalim, dan Allah melarang kita untuk saling mendzalimi. Ya ibadi kullukum dhalun, wahai hamba-hambaku, kalian semua sesat. Kalian semua sesat. Kalian semua orang-orang yang dalam keadaan kebingungan, ya. Ila man hadaitu, kecuali siapa yang aku beri hidayah kepada kalian. Fastahduni ahdukum, maka mintalah hidayah itu kepadaku, aku akan kasih hidayah itu, akan aku berikan hidayah itu. Ya ibadi kullukum ja'i, wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar. Kalian semua lapar, ya. Ila man at'amtuhu, kecuali siapa yang aku beri makan di antara kalian. Fastat'imuni at'amakum, maka mintalah makan kepadaku, maka aku akan beri makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin ila man kasautuhu, wahai hamba-hambaku, semua kalian itu telanjang. Semua kalian telanjang, tidak berpakaian. Kecuali kepada siapa saja yang aku beri pakaian kepada kalian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar, wahai hamba-hambaku, kalian itu selalu berbuat salah, baik pagi maupun malam hari, siang hari maupun malam hari. Kita semua, kalian ini sudah Allah pastikan ini, ya. Ya, Allah sudah pastikan kita. Sekali kita semua ini selalu berbuat salah, ya. Ya. Bahkan Allah sendiri mengatakan bilaili wan nahar, siang malam kita ini, ya, melakukan kesalahan. Allahu Akbar. Allah yang mengabarkan. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, akan tetapi aku mengampuni dosa seluruhnya. Aku mengampuni dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, aku ampuni, kata Allah. Ya, minta ampun kepadaku, aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni, wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan mampu memberikan mudarat kepadaku. Sekalipun kalian semua berkumpul untuk memberi mudarat, tidak akan mampu, tidak sampai mudarat itu. Ya.
Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan juga kalian tidak akan mampu memberi manfaat kepadaku sekalipun kalian berkumpul seluruh makhluk itu tujuannya untuk memberi manfaat. Tidak bisa, tidak mampu kalian, kata Allah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirukum law anna awwalakum wa akhirukum, wahai hamba-hambaku, andai saja ya di antara kalian itu dari makhluk-makhluk hamba-hambaku, kata Allah, dari manusia yang pertama, ya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirukum, wahai hamba-hambaku, andai saja di antara kalian itu manusia yang paling pertama aku ciptakan, siapa? Nabi Adam, ya, sampai yang akhir nanti yang diciptakan oleh Allah hari kiamat, ya, jadi manusia pertama sampai manusia di akhir zaman. Wa insakum wa jinnakum, tidak cukup itu, Allah menantang, dan juga sekalipun jin-jin seluruhnya berkumpul, ya, manusia dari pertama sampai akhir, kemudian jin-jin seluruhnya berkumpul, ya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dalika fi mulki syai'an, kalian semua itu dari yang pertama tadi, manusia yang pertama sampai akhir, jin yang pertama sampai akhir yang Allah ciptakan, ya, dan kalian seragam dalam ketakwaan, sama-sama takwa. Jadi, paling takwa di dunia ini siapa? Ya, dari Allah umpamakan, kalau ada orang yang paling bertakwa yang kalian anggap bertakwa di atas muka bumi ini, kemudian kalian bertakwa seperti orang itu, seluruh makhluk baik jin dan maupun manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan memberikan, ya, mazada dzalika fi mulki syai'an, tidak akan memberikan manfaat kepada kekuasaanku, tidak akan menambah kekuasaan sedikit pun, ya, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum, wahai hamba-hambaku, ya, andai saja makhluk yang pertama di antara kalian sampai yang akhir dari jin dan manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya maksiat, semuanya pendosa, orang yang paling berdosa, yang paling jahat di antara kalian, dan kalian semua seperti itu. Tidak hanya jahat, ya, tapi paling jahat, ya, bukan hanya jahat ini, tapi paling jahat, paling berbuat dosa. Semua kalian seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Mana qasadalika min mulki syai'an, tidak akan mengurangi kerajaanku, kata Allah. Jadi kekuasaan kerajaan Allah, kemuliaan Allah itu tidak akan terkurangi disebabkan maksiat kita. Maknanya apa? Allah tidak butuh kita. Ya, Allah tidak butuh kita. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirukum ma insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, andai saja dari jin dan manusia, andai saja di antara kalian makhluk yang pertama sampai yang akhir itu homu fi sa'idin wahidin, kalian berkumpul, ya, dari jin dan manusia ini, ya, berkumpul dari jin dan manusia, berkumpul dari orang pertama sampai orang akhir nanti, berkumpul di satu lapangan yang luas, ya, ya, kemudian fasa'aluni fa'ataitu kulli insanin mas'alatah, andai saja kalian semua itu berkumpul di tengah lapangan itu, padang itu, kemudian semuanya berkumpul, kemudian masing-masing punya permintaan sendiri-sendiri, Pak. Ini bukan mintanya sama-sama, beda-beda. Ya, ada yang minta beras, ya, ada yang minta sepeda motor, ada yang minta mobil, ada yang minta nambah istri, ya. Semua beda-beda permintaan, ya. Beda-beda minta permintaan. Maka Allah mengatakan fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, maka aku akan memberikan masing-masing permintaan itu sesuai dengan permintaan mereka, ya. Mana qasadalika mimma indi, dan itu ketika aku memberikan semua permintaan itu, ini bukan satu dua orang, ya, tapi semua orang berkumpul untuk meminta, termasuk jin juga, dari manusia pertama sampai yang terakhir, jin yang pertama sampai yang terakhir, ya, Allah kasih semuanya. Allah tegaskan mana qasadalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, tidak akan mengurangi kerajaan aku sedikit pun kecuali seumpama jarum yang dimasukkan ke dalam air, dan ketika kemudian
jarum itu dikeluarkan kembali dari dalam air, itulah yang yang kalian dapatkan. Maksudnya yang mengurangi kerajaan itu, yang enggak berkurang sama sekali ya. Coba kita ya, kita taruh jarum ke air, kita angkat lagi ya. Coba ada enggak? Kalaupun ada, kita coba taruh di sini, basahnya enggak sampai berapa detik hilang lagi kan, tertiup angin. Saking sedikitnya ya, enggak mengurangi sama sekali kerajaan Allah, kekuasaan Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua orang berkumpul untuk meminta. Kemudian Allah berfirman, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, ini yang terakhir, catatan yang terakhir. Wahai hamba-hambaku, ya inilah amal kalian. Jadi seolah-olah di sini Allah menampakkan buku catatan amal ya untuk kita masing-masing ya. Summa uwaffikum iyyaha. Maka sesuai dengan buku catatan amal itulah yang aku balas untuk kalian. Ya. Sesuai dengan catatan amal itulah yang aku menanti akan aku balas untuk kalian. Ya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan yang banyak dari buku catatan amalnya, maka hendaklah dia memuji Allah. Ya, hendaklah dia memuji Allah. Wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa yang mendapatkan sebaliknya, yaitu catatannya dia mendapatkan penuh dengan keburukan, maka hendaklah dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Bukan salah orang lain, apalagi yang ingin disalahkan Allah, bukan. Ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 2577. Ya. Al-Imam An-Nawawi di sini mengatakan waruwaina 'anil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu qala, dan kami meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya dia berkata, laisa li ahli Syam hadis asyrafu min hadzal hadis. Tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh penduduk Syam yang lebih mulia dibanding hadis ini. Jadi hadis ini dianggap hadis yang paling bagus, paling baik, paling mulia yang diriwayatkan oleh para penduduk Syam. Tidak ada hadis yang lebih bagus dibanding hadis ini. Ya. Nah, inilah hadis ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Jemaah sekalian, hadis ini hadis qudsi. Kita sering jelaskan ya apa itu hadis qudsi. Dan banyak dalam hadis-hadis ini, dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ini, yaitu hadis qudsi. Yaitu hadis qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Ya. Dia sama sebetulnya 11-12 dengan Al-Qur'an. Ya. Sama-sama firman Allah, Al-Qur'an firman Allah, hadis qudsi firman Allah. Hanya saja bedanya Al-Qur'an sifatnya mutawatir. Ya, mutawatir. Keasliannya itu terjaga. Tidak ada ayat yang dhaif, tidak ada ayat yang mungkar, tidak ada. Ya, jadi mutawatir. Beda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada juga yang mungkar. Seperti itu. Dan membacanya, kalau ayat Al-Qur'an satu huruf dibaca dijamin oleh Allah 10 pahala, tapi hadis qudsi tidak. Begitu juga ayat Al-Qur'an tidak boleh diriwayatkan makna secara makna. Beda dengan hadis qudsi, boleh kita riwayatkan dengan cara makna, secara makna. Nah, yang pertama di sini dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas dirinya sifat zalim. Jadi tidak ada cerita Allah punya sifat zalim. Ya, makanya hati-hati kalau kita lagi susah, lagi sedih ya, lagi banyak utang, lagi banyak pikiran, zalim Allah ini. Allah Akbar. Durhaka itu. Ya. Ya, kemburu pontoh. Ya. Zalim Allah, jangan sekali-sekali Pak. Apalagi diucapkan, jangan dalam hati saja jangan. Dalam hati saja jangan. Karena kita wajib mensucikan Allah dari sifat-sifat yang buruk. Sedangkan kedzaliman adalah perkara yang buruk. Allah haramkan kedzaliman. Aku haramkan kedzaliman atas diriku, kata Allah. Begitu juga kalian, aku haramkan atas kalian saling mendzalimi. Maka jangan saling mendzalimi, kata Allah. Iya. Kalau miskin, miskin saja. Iya. Iya, ana akan cari rumah.
Ya. Bahkan bisa jadi miskin itu lebih baik bagi kita, bagi sebagian kita daripada kaya, Pak. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Ya. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Jelas kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Bisa jadi perkara yang kamu suka, harta, mobil, ya kan? Ya, anak sekolah tinggi, rumah megah, ya. Itu semua kalian suka, tapi bisa jadi itu buruk bagi kalian, kata Allah. Tentu istiqomah tuh non tawaran deh, batin rumah, ya. Itu kesusahan jalan rumah murid, ya. Batin rumah, Allah tahu, ya. Jadi jangan salahkan Allah. Allah tahu semua kita ini. Kemarin di hadis-hadis sebelumnya kita sudah bahas, kita sampaikan tiga orang apa dari Bani Israel, ya. Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang botak kepalanya, enggak ada rambut, Pak, sama sekali. Ya. Gimana kecewanya itu orang enggak punya rambut sama sekali, ya. Enggak punya rambut separuh saja. Ya, sedih kita, apalagi enggak punya rambut sama sekali. Enggak Allah kasih rambut. Yang satu dikasih penyakit kulit, enggak ada yang mau dekat. Ya, penyakit kulit kan penyakit yang menular, enggak ada yang mau dekat. Ya. Yang satu lagi dikasih penyakit buta, diuji dengan kebutaan. Allah uji tiga orang Bani Israil. Bagaimana cara Allah menguji? Allah datangkan malaikat. Malaikat ini bergaya seperti tabib. Mau aku sembuhkan? Main malaikat. Kata, ya, siapa yang tidak mau sembuh dari penyakit buta, penyakit sopak, penyakit botak? Kata si botak, mau. Ya, mau saya. Jadi disembuhkan. Ya. Disembuhkan, diusap kepalanya. Ya, apa yang kamu mau dari rambut itu? Ya, saya mau rambut saya ini tumbuh, tidak hanya tumbuh, mengkilap, ya. Kayak iklan sampo Sunsilk gitu, ya. Ya, mengkilap juga. Ya. Ya, orang kalau sudah maunya pasti begitu, ya. Tidak hanya mau, tapi yang super maunya. Maana ya, kita anu salah. Sembuh, tumbuh rambut seketika itu juga. Apakah berhenti? Tidak. Kata malaikat, apalagi yang kamu mau? Saya mau unta, katanya. Allahu Akbar. Dikasih unta, Pak. Dikasih unta betina. Apa bunting. Sampai melahirkan sampai satu lembah. Kemudian sama yang penyakit kulit lagi didatangi oleh malaikat. Diuji oleh Allah. Ya, yang namanya penyakitan, ya sudah. Miskin juga sudah pasti, ya. Kamu mau sembuh enggak? Kata malaikat, mau tadi. Apa yang kamu mau sembuh itu? Ini kulit saya. Bukan hanya sembuh tapi mulus putih kayak apa namanya? Bintang Korea itu. Dia minta seperti itu. Disembuhkan sekali usap sembuh malaikat. Ya. Ini bukan dokter biasa, bukan tabib biasa, ya. Malaikat yang datang ini. Sekali usap langsung sembuh. Ya. Setelah sembuh, malaikat tanya, "Kamu mau apa?" Setelah ini, harta, kata malaikat. Ya, saya maunya sapi. Lebih agak awas kalau dibanding. Dikasih sapi bunting, hamil, sudah melahirkan banyak. Kemudian didatangi lagi yang buta. Tanya, apa yang kamu mau? Kata malaikat, saya mau sembuh dari buta. Saya mau lihat kebesaran Allah, ciptaan Allah. Sembuh buta. Kemudian malaikat tanya lagi, terus kamu mau apa berupa harta? Dikasih, dia minta yang sederhana, kambing. Saya mau kambingnya aja lah. Ya. Ya, ini bukti tanda-tanda orang baik seperti itu, ya. Nah, saya mau kambingnya aja lah. Nah, singkat cerita, sudah semuanya sama-sama usaha mereka ini jadi orang sukses, ya. Jadi orang sukses. Datang lagi malaikat diutus oleh Allah. Malaikat yang datang kasih sembuh si botak tadi sama penyakit kulit dan sama si buta tadi. Ya, menjelma datang dengan rupa orang yang tua yang miskin. Datang seolah-olah seperti pengemis, minta sama mereka ini bertiga ini. Ya. Minta sama orang bertiga ini. Enggak dikasih. Ya kan? Nah, sudah. Berarti miskin lebih baik dari dia. Kata malaikat, "Kamu kenal saya?" kata malaikat. Ya, tidak. Ya, saya kenal kamu, kata malaikat. Seolah kamu inilah yang dulu saya kasih sembuh botakmu, saya kasih unta sama kamu. Ternyata kamu dengan ini kamu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya langsung seketika itu juga mati semua ternaknya, habis semua. Ya, kembali botak lagi. Allahu Akbar. Begitu juga yang penyakit kulit sama, datang malaikat uji tanya
diminta tidak kasih, Pak. Tidak kasih seekor. Kata malaikat, saya ini jauh satu ekor saja dia minta buat saya dalam perjalanan. Enak aja ente, katanya. Saya sudah capek-capek kasih makan gembala dan seterusnya. Ente datang minta satu ekor lagi. Ya. Saya ini dalam keadaan safar, kata malaikat. Tidak, tidak. Nehi, katanya. Akhirnya apa? Singkat cerita, oh, kamu ini saya seperti saya kenal, kata malaikat. Dulu saya yang kasih kamu ini atas izin Allah. Allah menguji kamu dan Allah utus saya lagi. Habis pada saat itu juga ternak. Kembali kudisan lagi. Yang terakhir datang kepada yang buta. Tanya, minta kepada yang buta. Apa katanya si buta ini? Silakan pilih mana yang kamu mau di antara yang ada itu. Allah. Istiqomah ternyata dia ini. Ya, ya kalaupun kita dikasih kaya, ya mudah-mudahan seperti si buta inilah. Ya. Ya, kalaupun dikasih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu maksudnya. Mudah-mudahan seperti si buta, jangan sampai seperti si botak sama si kudisan tadi. Nauzubillah. Akhirnya lulus tes, malaikat mengaku, "Aku ini malaikat," kata Allah. "Aku diperintah oleh Allah untuk mengujimu." Maka kamu ternyata lulus ujian ini. Aku biarkan semua. Ini tetap milikmu, kata si buta. Allahu Akbar. Nah, ini diantara apa? Hikmah. Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Intinya ikhwah fillah, Allah tidak memiliki sifat zalim sekalipun. Itu di dunia itu, apalagi di akhirat. Di akhirat itu Allah ditegaskan dalam akhir hadis ini. Allah menegaskan, ya. Ini buku catatan amal kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kalian temukan berupa kebaikan, pujilah Allah karena itu. Tapi sebaliknya, apapun kalian apa namanya temukan berupa keburukan yang banyak, maka jangan mencela kecuali dirimu sendiri, karena yang mendatangkannya kamu, bukan Allah, bukan selain Allah, bukan malaikat. Malaikat tidak pernah curang, Pak. Iya. Malaikat tidak pernah curang. Jangan coba-coba ente curang, ya. Sogok malaikat. Catat kok reja pahala sembilan anak ini, ya. Ya, masa pahala 10 jauh, tahu aja 100 nih kepada. Enggak bisa. Atau kita mau sembunyi dari malaikat maksiat, sembunyi-sembunyi enggak bisa. Ya, enggak bisa. Jadi semua itu karena diri kita sendiri. Ya, bahkan Maha Adil Allah itu Maha Baik. Ya. Sampai Allah mengatakan man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha, barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka dia mendapat 10 pahala. Jadi satu kebaikan itu 10 pahala. Ini baik apa enggak ini? Baik, Pak. Apa? Kemudian Allah melanjutkan wa man ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha, dan barang siapa yang melakukan kejahatan dia tidak dibalas kecuali dengan kejahatan yang sama. Coba. Satu kebaikan dibalas 10 pahala, tapi satu kejahatan dibalas satu kejahatan pula. Bukan 10 kejahatan. Bukan zalim lagi ini, bukan anu, bukan adil lagi, tapi baik di atasnya. Makanya sifat Allah ini tidak dimiliki oleh makhluk. Ya. Makanya di sini Allah tegaskan, Allah tidak punya sifat zalim. Kemudian Allah menegaskan tidak boleh, jangan kalian saling mendolimi, dan saya haramkan itu. Iya, tidak boleh saling mendolimi. Ya, mendolimi kehormatan seseorang, ya. Mendolimi harta seseorang, ya. Punya utang tapi pura-pura lupa. Kapan saya utang? Ya. Itu zalim. Atau sebaliknya, orang enggak punya utang bilang ente orang songong tanah. Ya, zalim. Atau hari ini yang paling banyak, ini yang paling kasus yang kita temukan itu ngambil tanah orang lain. Ya. Cerita ke pantang kuta ceritakan nih. Ya, atau net tembok kuta. Ya. Tapi pasang dasar nih supaya tanah doa kamu. Ngari kain enggak? Berarti ngari tadanandai. Satu jengkal, Pak. Sepodai di aut, tanah sendiri di otai sih. Kata Nabi, siapa yang mengambil tanah orang lain dengan zalim satu jengkal, ini satu jengkal ya, maka nanti di akhirat akan dihimpit dengan 7 lapis bumi, Pak. Baru satu jengkal itu. Tibunep sehetar dua hetar. Botol ya. Satu jengkal itu buat berdiri saja enggak bisa, Pak. Susah, Pak. Buat apa gitu maksudnya? Lu kok nek sikit-sikit kayak kilo, ah.
Tapi yang satu jengkal itu dihimpit oleh bumi, kata Rasulullah, 7 lapis bumi itu dihimpit. Allahu Akbar. Tak usah coba 7 lapis bumi. Berdiri saja di depan. Ada tantrik lewat sudah. Apa nama, simulasi dulu. Nah, kalau selamat ya, insya Allah ya. Itu baru trek itu yang dihimpit itu. Belum bumi itu 7 lapis, Pak. Hati-hati. Kehormatan. Begitu juga dengan banyak ya, kita-kita juga yang apa namanya mendzalimi apa namanya kehormatan ya, darah orang lain, termasuk kedzaliman kata ulama, saya lupa namanya, yaitu gampang menuduh sesat, menyalahkan orang lain, menuduh bid'ah satu amalan, tapi dia belum, dia sama sekali bukan orangnya yang pantas untuk itu. Dia sama sekali bukan tidak pernah meneliti tentang perkara itu. Kedzaliman, kedzaliman ini banyak 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 macamnya. Ya. Kan zalim itu kan artinya kan wad'a syai' laisa fi makani. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim itu semua. Perkara yang tidak kita letakkan pada tempatnya zalim. Maka hati-hati. Ya. Buang sampah sembarangan, betul. Betul. Buang sampah sembarangan, apalagi di masjid, dikotori. Semua kita anu makan di sana, di luar sana, kita buang sampah sembarangan, kedoliman. Sama, dolim ini banyak sekali, makanya kita hati-hati. Ya, jangankan itu ya, dalam pembahasan fikih para ulama, kalau kita siram, jalan ya, siram jalan. Ya, siram jalan. Kan kelubung ceritanya nih, tapi buim daik, bui ke congpo ipi. Kalau ada orang yang lewat situ jatuh mati, itu hukum kita itu sama dengan serupa dengan orang yang sengaja membunuh. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Eden dawi si polisi tidur, kalau ada yang mau bikin polisi tidur di tengah gang, ain dawi empua. Dawi petanda rauna. Ore mati lagi polisi tidur lagi. Sama dengan orang membunuh. Iya. Yeah. Semua banyak perkara ini. Makanya kita perlu hati-hati. Ya, perlu hati-hati ya, terutama kaitannya dengan orang lain. Ya, karena kedzaliman itu ada 3 kata para ulama. Zalim, zalim kepada Allah. Ya. Ya, az-zalimu kedzalim kepada Allah, zalim makhluk kepada penciptanya. Ya, ini yang pertama, yaitu berupa dia berbuat syirik kepada Allah, itu zalim yang paling besar itu. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah karena kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Ini kedzaliman yang paling besar ini. Ya, nomor wahid, nomor satu puncaknya zalim itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Kedzaliman tingkat yang kedua adalah mendzalimi sesama manusia tadi. Ya, mendzalimi sesama manusia. Ada juga ketiga, tingkat yang ketiga yang banyak juga kita sadar, mendzalimi diri sendiri, Pak. Bagaimana bentuk mendzalimi diri sendiri? Salah satu bentuknya adalah kita ini lupa urus orang lain. Ngupa ngaha kasana bair anak. Nefa sembea, nefa baca Qur'an, nefa zikir. Ya, itu zalim itu. Dia sebetulnya baik dia itu. Kewajiban dia kepada istri anaknya, ya kan? Dia cari nafkah, dia cari kerja, ya, ya berangkat sebelum subuh, pulang habis isya, saking kerjanya lama sekali, ya jadi tidak sempat sholat, ya kan? Ya, tidak ingat Allah, tidak sempat sholat, zalim dia kepada diri sendiri. Dia sudah memenuhi hak, secara memenuhi hak orang lain, kewajiban dia kepada anak istri sudah terpenuhi hak itu. Tapi dia yang tidak sadar pada saat itu dia sedang mendzalimi diri sendiri. Sudah isya? Belum. Ini kedzaliman itu ada 3. Zalim kepada Allah, yang paling tinggi adalah syirik. Ya, di samping maksiat itu di bawah itu. Kemudian zalim kita kepada sesama manusia, ya. Dan zalim kita kepada diri kita sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, ya ibadi kullukum dalun ila man hadaituhu fastahduni ahdukum ahdakum, ya
wahai hamba-hambaku, kalian semuanya sesat. Kalian semuanya orang manusia-manusia yang bingung, yang sesat. Ya, maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan beri hidayah kepada kalian. Ya. Aku akan beri hidayah kepada kalian. Maka hidayah itu dijelaskan oleh para ulama ada dua macam. Yang pertama hidayatul irsyad, ya. Yang kedua hidayatul taufik. Hidayatul taufik. Hidayatul irsyad bentuknya adalah kita diutus oleh Allah nabi-nabi kepada kita. Ya, kalau nabi tidak ada ya ustaz, kiai, tuan guru, ya itu bentuk itu hidayatul irsyad. Juga apa namanya? Juga diturunkannya Alkitab itu sebagai hidayatul irsyad. Sudah isan. Kemudian yang kedua hidayatul taufik. Nah, ini yang apa namanya? Masing-masing harus betul-betul kita meminta kepada Allah, ya. Karena secara irsyad tadi kita sudah Islam dari kecil, ya kan? Ya, tapi taufik tidak semua Allah kasih. Ya. Kalau semua orang dapat taufik, bini sih gindaiye. Ya kan? Semua pasti penuh masjid ini. Kalau masalah taufik itu. Ya. Jadi intinya taufik ini kaitannya dengan orang-orang yang betul-betul Allah pilih. Maka pantaskan diri kita untuk mendapat taufik Allah. Salah satunya dengan memohon hidayah itu kepada Allah selalu. Dan syukur alhamdulillah itulah yang selalu kita baca dalam setiap solat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada. Jangankan kita Pak dalam keadaan bingung. Ya, Nabi saja digambarkan oleh Allah. Wa wajadaka dhalan fahada, digambarkan oleh Allah. Dan wahai Muhammad, aku mendapati kamu dalam keadaan bingung, maka aku beri petunjuk kepada kamu. Iya. Ya. Nabi saja itu butuh hidayah, butuh petunjuk, apalagi kita. Iya. Demikian ya, karena sudah Isya, kita cukupkan sekian insyaallah. Pada pekan yang selanjutnya kita akan kembali melanjutkan pembahasan dalam kitab ini. Ada salah-salah kata, anak mohon maaf. Ini anu ya, habis waktu kita urus-urus ini aja tadi. Yang ke depan anu ya, mohon antum ya bisa bantu, jangan hanya kalau ada sudah kajian ya, masing-masing bantulah biar enggak saling tunggu. Kalau begini setel ini, angkat itu lama ya, habis waktu jadinya. Demikian aku lupa lihat. Astagfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfirullahi wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.